Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan memasak mujair goreng tepung. Agak crispy ini nanti ya. Ini sudah saya bumbui tapi belum saya aduk. Ini saya beri garam, kunyit, ketumbar. Kemudian saya aduk-aduk. Ini setelah saya aduk rata, jangan lupa dikasih bawang putih ya, tadi lupa. Kemudian kita alihkan kepada bumbu tepungnya. Untuk bumbu tepungnya ini, siapkan tepung terigu curah 2 sendok makan. Oh iya, tadi ikannya dibiarkan sampai 30 menit ya, supaya merasuk. Ini tepung beras. Kemudian berikan tepung tapioka sedikit. Ini tadi tepung terigunya kurang 3 sendok makan. Kemudian saya tambahkan tepung crispy untuk memberikan rasa pada tepungnya. Ini tanpa saya beri bumbu. Kemudian aduk rata. Tambahkan baking powder sedikit, kira-kira saja 1 jumput ya. Jangan lupa tambahkan garam, kemudian aduk rata. Beri air. Ini teksturnya kental, jangan terlalu encer. Ini tadi tepungnya seperti ini, tidak terlalu encer dan tidak terlalu kental. Dilumuri ikannya satu persatu. Ini saya siapkan 3, siap untuk digoreng. Setelah minyak goreng panas, masukkan ikan yang sudah dilumuri tadi dengan minyak goreng. Goreng satu persatu ikannya. Ini sangat enak, misalkan buat sederhana tapi sangat nikmat sekali. Goreng sampai matang kecoklatan. Setelah matang, angkat dan tiriskan. Ini tidak gosong ya, ini tepungnya yang berwarna merah. Untuk gorengan yang kedua, goreng lagi sampai matang.